What's up basketball fans, balik bareng gue Rocky Padilla. Dan kembali di vlog gue sekarang lagi menuju ke kota Bandung. Gue nanti malam akan bermain bersama komunitas masa lalu basketball di Gor Citra Arena. Tapi sekarang gue masih macet-macetan dulu nih di jalan tol, gak jalan dikit-dikit tol nih jalannya. Dan tujuan pertama gue sekarang ini adalah kantor Stay Hoops. Mereka udah bantu gue banyak banget untuk bikinin gue kos kaki. Dan hari ini rencananya gue akan buka puasa bareng dengan Stay Hoops. Kalau begitu guys, yuk ikutin aja perjalanan gue hari ini di Bandung. Jadi gue sekarang baru nyampe di kantor Stay Hoops bareng orang ini lagi, fotografer yang sekarang lagi naik daun nih katanya nih, Hari Perwanto. Har, jadi gimana Har? Di Bandung betah? Betah banget dong bro, bayangin udah 8 tahun loh di Bandung. Menurut geng Canon nih, tim Canon, kita taunya hari ini di Piala Sri Kandi ini gila, idolai cewek-cewek Sri Kandi nih. Jangan malu-malu gitu dong. Jadi rahasianya biar disukain sama cewek basket apa? Rajin ibadah sih kayaknya, Rob. Rajin sholat, rajin ibadah, banyak berdoa itu aja sih. Oke, gue bakal rajin ibadah sih. Soalnya gue belum dapet nih cewek basket. Kode dikit lah ya. Siapa tahu nanti abis ini vlog datang, naik vlognya. Sebenarnya banyak mungkin, Rob, yang fans sama lu, yang pengen deket sama lu. Cuman mereka tuh kayak segan mungkin ya. Mereka nggak pede dengan Rocky Padilla. Siapa sih yang gak kenal Rocky Padilla gitu? Banyak hari yang kenal. Tapi ya siapa tahu harus vlog ini lari deh yang gue. Amin. Ntar kita main basket, Har. Siap. Kita main di masa lalu, oke? Oke. Oke guys, ntar kita jumpa lagi di lapangan Gor Citra Arena nih. Abis ini kita mau buka puasa bareng dulu, bareng timnya Stay Hoops. Kalau gitu, I'll see you guys later. Yeah.
gue sekarang lagi bersama ini nih. Temen gue waktu ke Jurnas U18 di Jogja ya? Bener ya? Bener. Bener tahun kan? Berapa tuh? Tahun 2004. 2004? 2004, 2004 ya. Nah, jadi Mam, lu sejak kapan nih main di masa lalu basketball? Kalau nggak salah sih gue waktu internal league pertama. Itu pertama kalinya gue datang ke sini. Internal league pertama, gue baru datang langsung main. Dan gue awalnya nggak tahu kan, gue pikir main komunitas biasa. Pas main, gila. Ada banyak pemain IBL, ada legend-legend juga. Pokoknya keren ya. Tapi seru banget ya. Seru banget. Lo tahu sendiri kan tadi main kan? Main, ya. Capek di fall-falling terus tapi nggak di call yang wasitnya nih. Mana nih wasitnya? Gue dipukul-pukul. Tapi kesan-kesan lo main di sini gimana? Ya kalau kata gue sih seru, kalau buat komunitas ya, di Bandung terutama ya. Pertama kita cari keringet kan, have fun kan. Betul. Tapi nggak nyantai have fun doang gitu. Kita di sini bisa dapat pengalaman banyak gitu. Kayak tadi kan, trash talk ada, ya kan. Body charge juga ada kan, tahu sendiri badan udah kayak kita-kita. Kita udah tua-tua ya, kepala tiga ini. Semua sih kita sih. Jangan sebut. Oh iya betul. Bahaya. Tapi nih mantan kita sekarang sebutnya apa? Stapak Junior. Kalau dulu masih Aspak Junior. Dulu masih Aspak Junior gitu. Tapi dulu seru ya, seru ya. Seru banget. Kalau gitu Mam, thank you nih. Gue seneng banget bisa ketemu lu lagi nih, udah lama banget nih. Oke, sampai ketemu lagi ya Mam. Sip. Jadi, guys, gue baru selesai main bersama masa lalu basketball. Ini silakan diperkenalkan dulu nama-namanya nih dari sini. Saya Arfa. Gue Joshua. Gue Anwar. Gue Matrix. Gue Irul. Jadi, thank you banget nih. Gue boleh dimain di sini. Seru banget game-nya. Main keras juga tapi mainnya di sini ya. Serius juga. Pakai juara-juaraan juga sama lu. Sama loser of the week ya. Loser of the week. Itu enggak penting hindari. Tapi yang pertama gue mau nanya, ini kapan sih mulai masa lalu basketball ini tiap hari Senin di Gor Cita Arena ini? Kalau enggak salah itu tanggal 23 Maret. Oke. Jadi idenya siapa nih yang bikin gini? Karena awalnya kita hijack lapangan orang. Ini di hijack? Jadwalnya. Tadi lapangan siapa? Jadi sebenarnya kita ini udah vakum hampir 2 tahun nih. Biasanya main dulu Kamis di SIS. Kamisnya hilang, akhirnya nggak ada lapangan. Kebetulan pas ada lapangan ini, ada yang kosong, kita hijack jadwal orang. Oke. Tapi lumayan aktif ya, tiap bulan ada yang namanya internal league. Nah itu bisa dijelasin nggak internal league itu apa? Siapa yang ngejelasin nih? Internalik. Jadi internalik itu kita awalnya karena pemain selalu banyak nih. Nah dan biar semuanya datang terus serba ada pengen kompetisi, makanya kita bikin lah. Konsepnya hampir mirip dengan regular Monday, tapi kita bikin setiap satu bulan namanya internalik dan pemain harus register. Oke. Ada hadiahnya tuh ya? Ada hadiahnya. Hadiah. Dari sponsor-sponsor lokal. Kita ngasih euforia buat teman-teman yang suka basket terus udah lama nggak. Lama main udah waktu lama bisa ngerasain euforia apalagi kompetisi terus kita kasih ada pemain IBL sama legendnya jadi biar mereka bisa gue pernah main nih sama legend gue dulu. Legend siapa aja yang main legend kemarin tuh ada Tiara siapa sih Bandung sih mana masih datang nih bakal di Bandung aja nih nggak mau sekali-sekali di Jakarta gitu biar gue bisa ikutan lagi. Kita coba dulu di Bandung dulu kita matangin konsep karena internal league ini banyak juga yang ngikutin. Okay. Iya kan? Banyak juga yang mulai mau ikutin-ikutin komunitas baru gitu dengan konsep yang kita bikin gitu. Tapi thank you banget gue boleh main hari ini. Thank you banget juga. Sudah jauh-jauh dari Jakarta. Sudah jauh-jauh dari Jakarta. Ini seru banget gue akuin sih. Gue mau datang lagi sih kalau bisa nanti kapan-kapan. Ini main serius nih. Bulan depan ya? Bulan depan. Internal league. Mungkin habis lebaran puasa. Nah, nanti habis lebaran kayaknya gue lagi liburan gitu. Tapi mungkin, lama, mungkin akhir-akhir bulan ya akhir bulan. Oh akhir bulan mungkin masih bisa juga ya. Pasti lah mau main lagi karena lu final kan tadi. Oh iya hampir menang gua. Hampir. Makanya beginner's luck gua kurang tadi. Mungkin hampir menang. Tapi gua akuin seru banget. Tapi thank you banget ya guys ya. Semoga ini bisa jalan terus. Sampai apa ya tahun-tahun depan-depan lagi biar. Ini kan apa ya satu sarana juga buat pemain kumpul-kumpul. Gak hanya main basket. Ya silaturahmi juga siap. Jadi thank you guys. Sampai ketemu lagi. Amin. Thank you.